Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menampilkan watermark foto di HP Realme C35. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi teman-teman, pertama di sini tentu aja kalian harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi kamera yang ada di handphone kalian. Contohnya di sini saya akan buka kamera saya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan satu objek untuk difoto. Di sini saya akan menggunakan hiasan ini untuk difoto. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja. Maksudnya tinggal langsung foto aja. Saya akan klik di sini. Nah, di sini saya akan lihat hasilnya terlebih dahulu. Dia tidak menunjukkan ada watermark apa-apa ya teman-teman, di segala sisinya, di atas, bawah, kanan, kiri, dia tidak ada watermark apapun. Nah, untuk mengaktifkan watermarknya di foto ini, teman-teman bisa langsung masuk ke pengaturan atau setelan di kamera ini, di bagian kanan atas pojok ini, teman-teman bisa klik. Nah, lalu di halaman ini, teman-teman bisa lihat, di bagian pengaturan foto ada opsi atau pilihan tambah otomatis watermark logo. Teman-teman cukup klik aja dan aktifkan tombol di sampingnya. Seperti ini. Nah, ketika dia sudah aktif, di sini teman-teman cukup keluar aja karena dia akan tersimpan. Nah, saya sekarang akan mengambil foto lagi. Satu foto lagi dengan objek yang sama ya, teman-teman. Sekarang saya akan cek hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di bagian bawah dia sudah memunculkan watermark logo HP ini ya teman-teman. Jadi itu aja tutorial dari saya bagaimana caranya memunculkan watermark foto di HP Realme C35. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.